Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita baru saja saksikan langkah-langkah atau ragam dalam Zapin Makmum yang ditarikan oleh kaum lelaki. Ini adalah merupakan warisan daripada keluarga yang telah mewarisi beberapa generasi Zapin Makmum yang sekarang kita dapati di Kampung Parit Tengah, Batu 18, Air Hitam, Muar. Dan di untuk menceritakan sikit latar belakang dan bagaimana Zapin ini wujud, saya sebelah kanan saya ialah adik guru Zapin Makmum hari ini, iaitu Encik Salimi bin Muhammad Shah. Dan sebelah beliau ialah Encik Muhammad Iskandar Shah, adalah seorang penerus Zapin Makmum. Jadi Encik Salimi sebagai pewaris dan adik guru, dan Encik Iskandar adalah merupakan penerus. Jadi pertamanya kita lihat bahawa hari ini Zapin Makmum sudah pun dimainkan oleh kaum wanita bersama kaum lelaki. Tapi dalam siri ini kita menunjukkan bagaimana ragam gerak permainan Zapin Makmum itu. Bukan bermakna ianya dibawa untuk pertandingan atau pementasan khusus, tapi sebagai aslinya Zapin Makmum. Jadi saya ingin bertanya kepada Encik Salimi, ceritalah sikit sebanyak tentang warisan keluarga daripada Datuk Encik Salimi sendiri, iaitu Wak Syarif bin Osman pada tahun 1950-an. Sehinggalah sekarang pada tahun 2022, Encik Salimi menjadi pewaris sehingga menjadi adik gurunya. Boleh kita tebak sikit latar belakang sejarah keluarga? Terima kasih, Prof. Sejarah kembangan Zapin Makmum ni sekitar tahun 50-an, ianya dibawa oleh Encik Suhaib bin Osman. Dia adalah seorang ketua kampung di Kampung Salam Baya. Kemudian dia kembangkan kepada penduduk-penduduk sekitar, termasuklah ayah saya ataupun bapa saya, Muhammad Sah bin Usiran, dan seterusnya bapa saya sendiri mengembangkan kepada jiran-jiran, rakan-rakan di kampung, dan seterusnya mewariskannya kepada saya. Saya mula mengenali tarian Zapin Makmum ni pada seawal tahun 70-an lah. Kita umur saya dalam 5 atau 6 tahun, dan saya tahu memang ada permainan Zapin yang dimainkan oleh bapa saya. Tapi cuma saya lebih serius sekitar tahun 2000. Ketika itu Cik Iskandar datang ke kampung saya untuk menggali dan memukar langkah-langkah Zapin yang terdapat di daerah Muar. Dan selepas itu saya lebih serius untuk mempelajarinya secara lebih mendalam lah, langkah-langkah daripada arwah bapa saya. Dan setakat ini kita dapat 4 langkah Zapin Makmum. Dan seterusnya saya mengajar Iskandar, dan bersama-sama dengan Iskandar kami mengajar di sekitar daerah Muar. Sehinggalah sekarang saya pun ada kumpulan Zapin saya sendiri, kumpulan muzik. Dan kami berdua lah yang lebih banyak bergerak di daerah Muar untuk mengembangkan langkah-langkah tarian ini. Itu. Jadi mungkin Cik Iskandar boleh juga menyambung sikit bagaimana Cik Iskandar mula-mula mendapati ada Zapin Makmum, kemudian bersama-sama mengembangkannya di Muar sehingga sekarang terkenal lah di seluruh negara dan malah di luar negara. Silakan Cik Iskandar. Terima kasih, Prof. Pada asal mulanya ketika bengkel Zapin di rest house semua, saya kita bercerita tentang Zapin, dan pada ketika itu Salim kata ayahnya ada Zapin. Jadi saya pun cakap dengan dia, belajar tak Zapin aja? Dia kata macam kurang lah dia, sebab dia baru menceburi Zapin pada ketika itu, pada tahun 2000.
Jadi saya ni oleh kerana memang peranan saya ketika itu untuk mencari Zapin ni muak, saya pujuk dia. Saya kata, belajar dengan ajar. Saya cakap dia, bila belajar, kita boleh sama-sama keluarkan Zapin ni. Jadi bila kita ketika itulah, dia ni belajar Zapin ayahnya, Zapin Mahfum ni, sampai dia mahir. Lepas tu baru panggil saya dan dia ajar saya Zapin Mahfum. Jadi pada ketika itu memang dah nampak yang Zapin ni, Zapin Mahfum ni boleh dinaikkan. Dan ketika itu juga tahun 2000 tu pun YWJ pun minta setiap daerah keluarkan Zapin. Jadi saya pun perkenalkan Cik Salimi dengan Zapin Mahfum dia. Dan ketika itu pun saya ingat sebelum Yayasan YWJ belajar, kita dah belajar dulu dengan dia. Dah berguru dulu, dah berjumpa dengan ayah dia apa semua. Jadi dan ketika itu juga kita dah mengajar setiap daerah muar dengan tangkap. Ketika itu tangkap ni bawah muar lagi. Jadi satu daerah muar ni semua dah belajar. Jadi pada ketika itu aku belajar dengan Salimi, itu sudah ada kehadiran pezapin wanita dalam kumpulan atau tidak? Dah. Kita dah atas inisiatif Cik Salimi sendiri mengatakan wanita boleh belajar Zapin ni. Jadi kita bawa wanita sendiri belajar. Sebab pada masa tu sangat wanita ramai, terlalu ramai dan terlalu berminat sangat dengan Zapin. Jadi takkanlah kita kata wanita tak boleh belajar. Kita ambil sendiri, kita ajar sendiri. Jadi betul lah, jadi masanya ada sikit perubahan perkembangan dalam pewarisan Zapin Mahfum. Kerana pada asalnya sehingga tahun 2000 Zapin Mahfum dimainkan oleh orang lelaki saja. Tapi oleh kendak adanya permintaan, adanya kendak di peringkat pertandingan, jadi anak-anak gadis pun dimasukkan bermain. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita nak lihat balik kepada bagaimana Zapin Mahfum sebenar-benarnya, seasli-aslinya dimainkan, tadi telah diusahakan rakaman 4 ragam atau langkah-langkah Zapin Mahfum. Saya cuma nak bertanya soalan lah. Usaha kita ini untuk membolehkan para penonton melihat langkah-langkah yang asal, belajar supaya mereka tidak hilang pengetahuan yang sebenar tentang Zapin Mahfum. Dan orang pun tahu bahawa Zapin Mahfum untuk dimainkan di kampung, di acara pekan kenduri kendara adalah sifatnya bermain seperti itu. Kalau dari pentas itu telah berubah. Tapi saya nak menekankan kepada pewarisan Zapin Mahfum. Jadi bagi saya nak tanya soalan kita akhirlah. Setelah kita buat begini, maka sekarang Zapin Mahfum kembali kepada bentuknya, sifatnya yang wujud sebelum-sebelumnya. Jadi apakah pandangan Cik tentang apa yang kita tunjukkan? Apa harapan Cik? Harapan saya kalau bolehlah Zapin yang tradisi ni dikekalkan dan tak perlu diubah-ubah geraknya. Apa yang ada, yang kita tunjukkan itulah yang asal, yang asli. Dan bagi kaum lelaki, saya harap Zapin ni memang jadi permainan kaum lelaki. Jangan dikatakan bukan lelaki punya. Baiklah, jadi makanya balik kepada adi guru kita dan juga pewaris dari keluarga yang selama 3 generasi yang kita boleh susurkan 3 generasi. Bagaimana perasaan Cik Salimi setelah melihat kita membuat semula keempat-empat langkah asal itu, dan apakah harapan Cik Salimi? Saya secara peribadi, saya memang berterima kasih sangat kepada Iskandar sebab tak usah dia, atas idea dia
membawa langkah Zapin Mahfum ni sehingga beginilah dikenali di Malaysia lah, di negeri Johor memang terkenal dengan langkah Zapin Mahfum. Sebenarnya kalau ikutkan daripada dulu, saya pun tak menyangka perjalanan Zapin ni jadi sebegini. Dengan pengalaman saya dengan orang tua, dengan macam mana, saya rasa macam iya ke tak iya, iya ke tak iya. Sampai satu masa tu saya rasa apa salahnya saya mempelajarinya secara yang lebih detail. Dan alhamdulillah perkembangannya tu saya rasa memang teramat positif, yang saya rasa di luar jangkauan daripada pemikiran saya lah. Sebab mungkin dulu saya lebih terpesong pada genre muzik yang tidak begini. Tapi alhamdulillah, dan saya mengharapkan sesiapa yang di luar sana mempelajari Zapin Mahfum ni, kekalkan keaslian dia. Kekalkan dulu, mahirkan keaslian dia. Mainkan. Jangan dalami betul-betul, fahami langkah-langkahnya. Mainkan dengan sebaik mungkin. Itu je harapan saya. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka begitulah kita mendengar sendiri kata nasihat daripada adik guru pewaris dari keluarganya, dari susur galo keluarganya, Zapin tradisional yang mereka warisi, Zapin Mahfum. Dan kita juga mendengar kata nasihat daripada penerus Zapin Mahfum yang bukan berasal di kampung di mana Encik Salimi, tapi sekarang beliau dengan Encik Salimi telah berusaha untuk memugar, melestarikan Zapin Mahfum sampai hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitulah kedudukan Zapin Mahfum. Kita berharap tradisi ini akan terus marak, akan terus dimainkan oleh anak-anak muda, dan kita akan terus berbangga dengan warisan budaya Zapin di negeri Johor. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.